Rp50.000. Yeah. Ya. Harus menafkahi anak, istri, dan ibu yang sedang sakit-sakitan juga. Iya. Itu bagaimana Pak cara ngatur ekonominya? Bingung juga kadang-kadang saya. Bingung juga. Bingung. Ya, apa adanya, dapatnya sekian ya. Ya udah. Bisa dia katain lah. Saya ingin mengucapkan berduka cita atas kepergian dari ayahanda Bapak Abdul. Saya tahu dari ibunya tadi, Bapak baru ditinggalkan oleh ayah kandungnya sekitar 14 hari yang lalu. Bapak masih terngiang-ngiang tidak dengan kebaikan ayahnya? Masih. Nasihatnya seperti apa, Pak? Mungkin bisa dibagikan ke saya? Nasihat masalah tentang kebaikan sehari-hari apa masalah tentang ibadahnya jangan sampai tinggal. Ibadahnya jangan sampai lupa dijalankan. Lalu ada lagi nggak Pak kata-kata yang membuat Bapak Abdul ini jadi semangat bekerja, semangat untuk menjalani hidup ini? Mungkin ada kata-kata yang dilontarkan oleh sang ayah? Ya sebagai apa? Tanggung jawab sebagai pengganti orang tua Bapak. Jaga adik-adik. Ya gitu aja sih. Ibu masih ada? Ibu masih ada. Ini anaknya Pak? Iya. Saya melihat dia kok kayak seperti tidak sehat ya Pak? Iya. Sakit apa dia Pak? Paru-paru. Sakit paru-paru dan jantung bocor. Ayah meninggal kenapa Pak? Kebetulan sih sakit. Sakit juga? Sakit. Ibu? Sakit atau sehat sekarang? Iya, sakit-sakitan juga sih. Sakit-sakitan juga? Iya, ini orang udah apa? Udah orang apa? Udah tua sih. Iya, iya. Saya cukup mengerti dengan keadaan Bapak Abdul ya. Bekerja sebagai tukang ojek, pendapatannya ini menurut estimasi saya satu hari Rp50.000. Iya. Ya. Harus menafkahi anak, istri, dan ibu yang sedang sakit-sakitan juga. Iya. Itu bagaimana Pak cara ngatur ekonominya? Bingung juga kadang-kadang saya. Bingung juga. Bingung. Ya, apa adanya dapatnya sekian ya. Ya udah. Bisa dia apain lagi sih. Bapak sayang enggak sama istrinya? Sangat sayang. Sangat sayang. Sama anak? Sangat sayang. Dengan pendapatan hanya Rp50.000, apakah buat mereka itu sesuatu yang kekurangan? Sangat kurang sih. Sangat kurang kan? Iya. Bapak sadar itu? Sadar. Karena saya ngojek kadang-kadang sampai apa? Ngalong gitu lah, kayak pulang pagi. Ini kan rumah sudah Bapak tinggali dari tahun 70 berapa? 79. Dari tahun 79. Saya ingin tahu bentuknya seperti apa. Boleh saya masuk? Boleh. Boleh ya, antarkan saya Pak. Oh iya, gini keadaannya. Tidak apa-apa. Ini ruang tamu, ini ruang keluarga. Berarti di sini ada TV, lalu ini ruangan apa Pak? Kamar keluarga. Ini kamar biasa dipakai sama siapa? Dalamnya ini apa Pak? Dapur. Kamar-kamar. Jadi dapur menyatu dengan langsung kamar mandi. Iya. Mari Pak kita kembali lagi keluar. Bapak Abdul. Itu tadi saya masuk ke dalam rumah, ya. Sirkulasi udaranya nggak ada Pak. Emang nggak bagus sih sebenarnya. Makanya pintu cuma ngandelin pintu depan aja ini. Jadi setiap hari pintu selalu dibuka? Iya. Ah,
Motor kan saya tidak lihat ada motor di sini. Lalu yeah. pakai motor siapa? Itu motor minjem sih. Motor ada minjam. Situ, ya. Punya tetangga. Kalau Bapak bisa gabung di sebuah aplikasi online, bukankah itu pendapatannya jadi lebih baik? Pengen sih, cuma ya. Pengen sih saya usaha gitu, dagang apa gimana gitu. Nah, sekarang kita kembali ke masa keluarga Bapak Abdul nih. Mempunyai anak yang sedang sakit paru-paru, jantungnya bocor di usia masih sekecil ini ya, Pak. Itu membuat Bapak terpukul tidak sih selaku orang tua? Ya, terpukul sih ya, Pak. Otomatis ya. Karena nggak bisa ngejaga dan ngerawat anak sendiri. Ayah Bapak sewaktu masih ada, ketika melihat cucunya yang sakit cukup parah, paru-paru dan jantung bocor, apa yang beliau katakan sama Bapak? Cuma bisa bilang sih, sabar lagi jalan. Lalu berdoa aja sama Tuhan lah. Cuma itu aja. Coba ungkapkan yang selama ini Bapak belum bisa bahagiakan, yang selama ini Bapak merasa bersalah dan belum minta maaf. Coba Pak, saya mau tahu. Abah, saya minta maaf sebelumnya ya, kalau belum bisa membahagiakan Abah, kan yang terlalu banyak membuat kesal Abah gitu ya. Belum bisa membuat bahagia Abah, saya berjanji untuk menjaga emak lah. Bapak doakan saja ayahnya yang terbaik. Ajudan! Andai kata abahnya masih ada di sini, Pak, pasti senang sekali melihat anaknya sukses. Mulai hari ini harus segera diraih. Jangan tunggu kapan, di mana, dan jangan selalu bilang tidak ada modal. Hari ini Bapak akan mendapatkan sebuah modal usaha sebesar 12 juta rupiah. Untuk Bapak, habiskan setelah diterima. Alhamdulillah. Beneran ya? Iya. Yang Bapak rasakan apa sekarang? Senang sih. Ini rezeki anak Bapak. Anak Bapak yang paling kecil ini rupanya telah memberikan Bapak sebuah rezeki. Ya? Manfaatkan, Pak, ya. Bapak senang tidak dapat rezeki hari ini? Sangat. Sangat. Bahkan Bapak tidak percaya ini benar apa enggak? Iya. Kayak rasa mimpi. Ini mimpi. Mau dagang kan? Wujudkan. Apakah Bapak Abdul sudah siap? Siap. Baik. Dalam hitungan ketiga. Satu. Dua. Tiga. Bapak siap saja. Bapak mau beli apa aja nih, Pak? Oh iya, Mbak, saya... Yang mana? Contohnya mana? Contohnya mana ini? Ini yang bagus. Bagus nggak, Pak? Berapa nih satu karungnya? 600, kurangin ya. Bantuin bapaknya. Syuting film apa? Saya tengok ke sana kok. Nggak ada gitu. Wah, kaget nih. Dan belanja beras 3 karung, Pak. Saya rasa bagus ya untuk menolong orang yang kurang mampu. Semoga bapak yang tadi, semoga bermanfaat lah. Sejahtera hidupnya, kecukupan. Pak, buat Fitra, boleh ya? Kurangin dong. Ya udah, berarti 59 ya. Jadi 3 berapa? 17, 7 ya. Yaudah, sini saya bantu hitung ya, Pak ya. 7. Coba hitung, Ci. 4, 5, 6, 7. 17. Berarti kembali 30 ribu. Cepat sedikit, Ci. Cepat sedikit bonnya ya, Ci ya.
Cil, barangnya mana? Berasnya mana? Waktu sisa 25 menit. Mie instan. Dicampur ya. Apa lagi, Pak? Kacang. Saya belanjakan semacam apa, mie instan, minyak goreng, gula pasir, telur, dan keperluan dagang juga, dagang kecil-kecilan. Odol satu pak, sampo pak, beli sampo ya. Coba sedikit ya, odol satu pak, sampo satu pak. Bap. Oh iya, di sirup pak, sirup, ambil. Sirup, pak, sirup. Pak, beli minuman saset pak, pak. Mana minuman? Ambil pak, yang banyak pak. Ini pak, ayo pak. Ayo pak, diambil yang banyak pak, ayo pak. Ini pak, rasanya pak beda-beda pak, ayo pak. Yang kopi. Cepet pak, beli pak. Apalagi pak. Odol. Sabun mana sabun? Sabun mandi, 10, 1 pak. Deterjen pak, bisa waktu tinggal 24 menit. Ayo bu, cepet buru bu. Cepet, semuanya berapa? Cepetan ibu. Ya, cepet. Cara belanjanya terlalu buru-buru. Terigu, mie, gula, 1960. Harapannya bisa berguna ya buat si bapak untuk kelangsungan hidup sehari-harinya. Cepetan bu, cepetan. 19. Enggak, 18 aja ibu. Bantuin ya, bantuin bapaknya ya. Ini kan buat jualan juga, sama-sama jualan. Berapa? 18? 19. 18 ya. Baik banget ibu, coba hitung aja ibu. Makasih banget ya Allah ibu. Mas ya? Ya makasih banyak ya ibu, biar luka ya ibu. Terima kasih, ayo cepet pak. Pak ayo percepat, semangat pak, ayo pak buru pak. Saya aja masih semangat nih pak, ayo. Kita ke toko mas dulu ya pak. Ayo pak, semangat pak. Toko mas di mana ya toko mas? Ayo cepet sini pak. Lantai 3 deh pak. Lantai berapa pak? Lantai 3 kayaknya. Lantai 3, ayo. Setelah itu saya lari ke toko emas untuk beli emas buat simpenan, buat jaga-jaga nanti ada kebutuhan lainnya. Ayo pak cepet sini pak. Toko emas ini banyak orang sini pak. Misi, Ci. Mas bagus, Ci. Mas bagus yang 24 gram. Mau barang apa? Kalung. Mau yang berapa gram, Pak? 3 gram. 3 gram aja, Ci. 3 gram aja, Pak. Yakin 3 gram? Oke. Ci, cepetan, Ci. Coba sedikit, Ci. Buru, Ci. Mas yang bagus ya, Ci, yang 24 gram. Ya, cepet, Ci. 1 gramnya berapa, Ci, harganya, Ci? Nggak dikurangin. Bantuin buat bapaknya. Barang kecil, nggak kurang lagi. Ya. Sisa waktu tinggal 20 menit. Saya bantu hitung ya Pak, berapa sih jadinya? 174. Tuh, 2, 3. Sayanya kaget, tiba-tiba didatangin rame-rame, kirain ada apa. Uang kaget. 3 gram, 1.740.000. Kalau kita nggak saksikan sendiri kan, kirain kalau ditayangan di TV kan, kita pikir benar apa enggak gitu kan. Nah, ini benar-benar nyata. Mau deh, ini mah beneran. Ya udah, Ci, tapi bonusin dong. Iya. Tuh, 1.8 hitung lagi, Ci. Ini Pak pegang emasnya, Pak. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali. 60.000, coba sedikit ya, Ci ya. Cepetan, Ci. Coba sedikit buru, Ci, waktunya, Ci. Buruan, Ci. Buru. Ya, makasih banyak ya, Ci. Gak dapet bonus, Ci. Bonus ya, Ci, gak dapet. Ye, dikasih Ci, makasih banyak ya, Ci ya. Ayo, Ci, beres, Ci. Pak, semuanya ini kegedean gak? Kegedean, yang kecil aja. Ini, Pak. Ini Pak, keluarin. Ini berapa kasirnya? Datang rame-rame gitu, yang biasanya belanja cuma 1-2 orang. Ini tiba-tiba langsung banyak orang kayak gini ya, kaget juga Bang. Tadi belanja kasur busa sama gosokan totalnya 920. Waduh, uang kaget top banget. Kurangin lagi. 725, 700 aja ya. Bantu bapaknya, iya, 700 sudah. Bungkus, makasih Bang. Cepat sedikit, bon. Bapak mau apa lagi Pak? Kalian, Mas, waktu tinggal 4 menit. Ini berapa? 130. Saya langsung membeli setrikaan, karena saya ingat istri saya selalu minjem sama tetangga, karena saya nggak punya setrikaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8. Tuh. Tuh. Tuh 900, Pak ya. Nih tinggal 25.000, Pak. Enggak apa-apa, dapat cukup ya. Ya udah cepetan bon. Bang, bikin bonnya di sini cepat sedikit. Cepat buru-buru bikin bonnya di sini. Bang, tadi totalnya jadi berapa? 900. 920 ya. Sisa waktu tinggal dikit lagi, cepat. Ini satu lagi. Iya. Ini berapa? Jadi 700 tambah 200. Berarti 900 dong. 200. Satu lo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelah sana siapa, Pak, yang pakai kaos merah? Anak pertama. Jauh ya, Pak? Jauh. Umurnya? Beda berapa tahun? Beda berapa tahun. Langsung saja kita bahas ya, Pak. Bapak udah beli apa saja. Tan Temi, bantu saya. Ada barang apa saja di situ? Kur, ya. Kipas angin, ya. TV, penanak nasi, blender, sembako, terus untuk dagu, untuk jualan, es, minuman es. Pak, ini barang-barang yang di atas mobil pickup kok sedikit sekali, dananya habis untuk beli apa, Pak? Tadi pertama saya beli motor seker. Beli motor? Seker. Motornya mana? Terima kasih. Ini motor tahun berapa, Pak? Pak Reksi, bagaimana surat-suratnya, Pak? Sudah diterima nih, tadi sudah saya cek. Ya. STNK dan BPKB-nya sesuai dan lengkap. Sesuai, ya. Tahun 2003 ya, 2003. Motornya. Untuk CC 110. Ya. Pajaknya hidup tidak? Ya, dikit lagi pajaknya hampir mati. Habis diperpanjang. Bapak silakan diterima nih, satu unit sepeda motor. Saya terima, Mister. Mudah-mudahan motor ini bisa mengangkat derajat keluarga Bapak Abdul. Amin. Jadi ini motornya habis berapa biaya beli motor? Ya, di 38. 3.800. Nanti Bapak mau ada rencana apa nih, Bapak, sampai beli motor? Ya, buat ojek. Kemarin kan saya motor sewa. Iya. Sekarang buat usaha ojek. Ojek. Buat ngantar anak sekolah ya. Anak sekolah. Pasti Bapak bangga sekali tuh mengantarkan anak sekolah turun dari motor Salim. Ayah, saya berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Bapak jawab, waalaikumsalam. Itu keluarga yang benar-benar bahagia sekali. Bapak tidak mau jadi tukang ojek berbasis aplikasi, Pak? Kepingin sih, Pak. Kepingin? Handphonenya sudah punya belum? Belum punya. Makanya tadi mau belanja handphone, katanya nggak cukup, Pak. Pokoknya nggak cukup. Ada beli emas nggak, Pak? Beli. Mana emasnya? Bapak beli apa? Kalung. Kalung? Silakan dibuka, Pak. Saya mau lihat. Kalungnya berapa karat, berapa gram? 3 gram ya. 3 gram? Kok kecil sekali, Pak? Ini dibeli untuk apa, Pak? Buat istri. 3 gram, biayanya 1.740.000. Dibeli emang buat istri? Iya. Pakaikan, Pak, silakan. Kurang haus. Biar dibantu oleh timekeeper saya. Sudah percaya diri belum sekarang? Pede, percaya diri. Percaya diri, yakin ya? Yakin. Ada beli susu buat anaknya? Enggak ada? Enggak aku beli. Buat kepentingan anaknya sekolah? Ya kemungkinan nanti ya. Kalau misalnya ini buat nutupin biaya sekolah kan, bayaran anak saya yang kedua ini kan nunggak ini. Ya. Paling nanti emasnya saya juga nutupin nunggakan biaya SPP-nya. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik, lakukan saja, Pak. Saya ingin ngobrol sebentar dengan anak yang tertua. Kamu namanya siapa? Muhammad Jidan. Umur berapa? 15. 15 tahun. Berarti kamu masih SMA. Mau masuk SMA, mau, kan? Mau. Kalau ayah kamu ini ada menegur sesuatu hal yang salah yang kamu lakukan, kamu biasanya ngapain? Minta maaf. Bagus. Harapan kamu apa buat ayah dan ibu?
mau bagiin orang tua. Dengan cara apa, tahu nggak caranya? Lalu? Keren, ya, pertahankan ya. Kalau kamu ingin membahagiakan kedua orang tuanya, jaga adik kamu nih yang sedang sakit, cukup serius. Saya pun sebagai orang luar cukup sangat prihatin sama adik kamu. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, Pak, anaknya. Diberikan mujizat. Dan Bapak juga diberikan rezeki supaya bisa terus membawa anaknya berobat. Itu harapan kita semua. Kalau gitu saya pamit, Pak. Sukses. Makasih, Pak. Makasih, ya. Ibu harus tetap jadi orang baik.